Okey, Muhammad Azrul. Assalamualaikum, Datuk. Waalaikumsalam. Dengar, Datuk. Dengar, dengar. Datuk nak tanya soalan, satu soalan je. Ya. Yeah. Datuk, Datuk, pasal tentang Kutub Pura UMNO ni. Okey. Yang latang yang ni. Pijar, Datuk. Nak tanya pasal apa dengan ni? Pasal dia? Yalah, pasal dia keluar kenyataan. Kenyataan yang mana satu? Kenyataan serang Anwar, serang PMX. Ya. Yeah. Saya nak cakap banyak pun payah sikit lah Ketua Pemuda UMNO ni, sebab saya rasa Presiden pun ada nasihat kan, dalam mesyuarat biro politik pun ada nasihat, tapi nampak gayanya macam nasihat ni tak jalan lah, nasihat tak jalan. Saya rasa beliau ni banyak sangat melaksanakan agenda pihak tertentu, tapi yang sedihnya tindakan-tindakan beliau, tindakan beberapa orang yang dekat dengan Datuk Seri Najib, tindakan orang-orang yang mengatakan dia dengan Datuk Seri Najib, tindakan ni sebenarnya akhirnya menyebabkan orang beranggapan bahawa Datuk Seri Najib yang menyerang PMX dan yang menyerang kerajaan perpaduan. Bagi saya benda ni sangat sangat, bak kata orang tu kan, sangat merosakkan imej Datuk Seri Najib. Dan tindakan-tindakan ini saya anggap ialah sebagai satu sabotaj yang menyebabkan proses untuk membantu Datuk Seri Najib ni, orang yang nak tolong ni boleh jadi tak nak tolong kan, bila dia orang ni buat macam ni. Kita kalau nak minta tolong dengan orang, kita minta tolong dengan cara yang baik. Tapi kalau orang tolong kita macam-macam, kan, kita dah lah tak ucap terima kasih. Kita maki dia, kita hamun dia, kita fitnah dia dengan macam-macam fitnah. Cuba fikirlah dengan otak yang waras, kan. Kalau orang tu cukup sabar, alhamdulillah. Tapi kalau orang tu dah hilang sabar, last sekali, daripada nak tolong, dia tak tolong. Ini pandangan saya lah, kan. Saya cakap terus terang, memang bagi saya dia orang ni pensabotaj Datuk Seri Najib. Dia orang meranapkan peluang Datuk Seri Najib untuk keluar awal. Kerana siapa juga yang nak tolong Datuk Seri Najib, kalau hari-hari dihentam macam ni, saya rasa dia orang pun akan tawar hati. Dan saya tak salahkan dia orang lagi lepas ni. Sebab orang-orang macam ni lah, merosakkan peluang Datuk Seri Najib untuk dibebaskan. Itu je lah komen saya boleh bagi. Dan saya rasa macam dia ni memang ada agenda dengan Perikatan Nasional lah. Itu je. Terang-terang nampak sangat dia punya kecenderungan untuk kita bersama dengan Perikatan Nasional berbanding dengan Pakatan Harapan. Dan ini bertentangan dengan konsensus yang dibuat dalam mesyuarat Majlis Kerja Tertinggi UMNO. Majlis Kerja Tertinggi UMNO memutuskan bahawa kita akan bersama dengan Pakatan Harapan. Tapi hari-hari duk balun kerajaan ni, dan dia lebih mesra dengan Perikatan Nasional. Kita tengok contohnya lah parti apa ni, parti setengah bogil Aloha dekat Terengganu, tak ada pun yang dia sentuh. Benda-benda tentang ya apa ni, Perikatan Nasional punya kepimpinan, benda-benda yang sepatutnya mereka mainkan peranan dalam menyerang kawan-kawan kita yang setiap hari menjahanamkan kerajaan perpaduan dengan pelbagai fitnah, tidak nampak usaha-usaha ni dilakukan. Lebih nak menyerang sesama sendiri je. Jadi saya rasa orang biasa pun boleh baca lah ke mana hala tuju dia. Kalau misalnya dia dah selesa nak dapat populariti di kalangan orang Melayu saja, senang, buat keputusan join Perikatan Nasional.
dia akan lebih popular di kalangan orang Melayu. Sebab orang Melayu pun hari ini, saya tengok, walaupun dah ada perubahan dan nampak perubahan, terutamanya bila kita tengok pilihan raya di Kuala Kubu Baru, kita tengok pendirian penjawat awam hari ini pun dah nampak semakin okey bersama dengan kerajaan perpaduan. Tapi kalau ada yang masih lagi nak menjadi alat Perikatan Nasional, lebih baik join dia Perikatan Nasional. Ganti Mak Jagon tu. Lebih baik. Itulah pandangan saya. Macam mana tu? Ya. Okey, ada lagi? Tak ada. Okey. Jadi saya mohon untuk bantu share live kita pada malam ni supaya kita dapat memberikan kefahaman kepada seberapa ramai yang mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.